harapan Umi nih sebagai orang tua asuh mereka. Harapan Umi sebagai orang tua asuh untuk anak-anak asrama. Kedepannya ya. Harapannya sih agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Cita-cita mereka tercapai dengan sukses. Itu aja mungkin. Karena Umi juga suka menasihati sama anak-anak. Kakak, kita tidak tahu masa depan kita. Kita berada di belahan dunia mana. Kita berada di kondisi seperti apa. Maka apapun itu yang terjadi, kita harus siap. Gitu. Makanya mungkin tugas Umi saat ini untuk anak-anak mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi masa depan. Masya Allah, masya Allah, masya Allah.